Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Masih bersama di SPP Vlog. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu kios ombyokan Mas Tris ya. Tepatnya di Desa Ngantru, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nah, kali ini saya sedikit menginformasikan ya, karena di sini untuk burung ombyokan di sini saya rasa terlihat lengkap ya teman-teman. Untuk di daerah Pati, nah di sini saya hanya mengupdate kondisi ombyokan dan juga harga ya. Nah di sini ada burung pleci, pleci monti Gunung Kawi ya, harganya Rp60.000. Selanjutnya ada pleci ori Pacitan, harganya Rp200.000. Nah, untuk burung pleci di sini sangat jelas ya, teman-teman. Untuk asli daerah mana. Jadi, teman-teman yang ingin ngombyok, yang hobi ngombyok, silahkan merapat ke lokasinya secara langsung ya. Di sini ada terucukan, burung terucukan Malang ya. Ini bodinya lumayan besar ya, ukurannya big. Nah, selanjutnya ada burung opior. Nah, di sini ada 15.000 harga burung opior. Dan juga ini ada burung mantenan ya, teman-teman. Nah, ini kelihatannya burungnya udah ngefur ya. Nah, ini ada burung kolibri kelapa. Untuk yang jantan 20.000. Sedangkan untuk yang betina 10.000. Ini kelihatan ya, untuk yang jantan udah terlihat full metalik. Dan untuk yang betina terlihat hijauan ya, yang masih muda. Selanjutnya juga ini sama, ada burung terucukan kebo ya. Asli Malang, ukurannya lumayan besar teman-teman. Saya juga tertarik dengan burung terucukan seperti ini, ukurannya cukup besar ya. Stoknya masih banyak di sini, ini sementara di luar karena ini cuaca panas ya. Beberapa hari nggak ada panas teman-teman. Sering hujan, bahkan di daerah sini ya, di daerah Ngantru ini terjadi banjir. Lamreta gunung ya, tapi banyak para kicomania menyebutnya ini burung kemadi bunga api teman-teman. Untuk harganya lamreta gunung dijual dengan harga Rp25.000, sedangkan ini juga ada burung soko ontong. Untuk soko ontong dijual dengan harga Rp20.000, itu udah positif atau jaminan jantan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada perenjak tamu ya, atau burung perenjak lokal. Harga burung perenjak Rp30.000 per ekor teman-teman. Nah, di bawahnya ini burung mantenan teman-teman. Ini ada mantenan kuning, tuh kuning Rp70.000, sedangkan mantenan oranye harganya Rp80.000. Nah, ini ada burung tali pocong ya, Rp170.000. Ini tali pocong lokal teman-teman. Nah, ini juga burung termasuk jarang sekali ya kita lihat di kios ombyokan, khususnya untuk di daerah Pati ya, daerah Pati Jawa Tengah. Jarang-jarang kita melihat burung-burung unik seperti ini teman-teman. Nah, kita coba beralih ke bawah ya. Ini suaranya kencang sekali teman-teman. Nah, ini ada murai air Rp125.000. Nah, ini suaranya kenceng banget teman-teman. Untuk masteran ini sangat cocok sekali. Dan burung ini adalah burung pemakan buah-buahan ya, buah pisang. Wah, keras sekali teman-teman. Ini untuk sementara ini hanya tinggal 2. Wah, ini udah gacor teman-teman. Murai air. Ini sebetulnya ekornya panjang teman-teman. Kalau
buat master, waduh cocok sekali ini. Karena keras, keras dan alunannya juga panjang teman-teman. Nah ini murai air, ini paling digemari ya untuk masteran. Selanjutnya ada burung kaso-kaso. Untuk burung kaso-kaso ini dijual dengan harga Rp35.000. Nah ini juga ada burung poksai ya. Ini jenisnya burung poksai mandarin. Nah ini alunannya juga keras teman-teman. Harganya Rp100.000. Alunannya untuk kicauannya ini keras sekali ya. Untuk yang jantan juga untuk kicauannya bervariasi. Nah ini cocok sekali teman-teman untuk kita rawat dan untuk masteran ya. Oke selanjutnya ini ada burung trucukan ya. Untuk yang utuh Rp35.000, sedangkan untuk yang bondol ini dijual dengan harga Rp25.000 teman-teman. Nah ini stoknya banyak sekali untuk trucukan ya. Sedangkan ini untuk kutilang ini harganya Rp10.000 per ekor. Nah kita beralih ke sangkar lain teman-teman. Ini ada anakan ya. Burung anakan apa ini? Burung sirip gunting ya kayaknya. Untuk anakan Rp250.000 teman-teman. Ini ada burung murai. Untuk teman-teman yang penasaran ya untuk harga burung di sini, silahkan merapat langsung ke lokasinya. Nah ini ada burung tali pocong ya teman-teman. Ini aslinya untuk ekornya ini warnanya putih dan juga panjang teman-teman. Jarang sekali ya kita menemukan burung tali pocong. Nah ini tepatnya lokasi asli di daerah Sumatera ya teman-teman. Ini di luar Jawa untuk burung tali pocong. Nah selanjutnya ada banyak sekali teman-teman. Kalau saya menyebutkan satu persatu, waduh ini nggak kelar-kelar ya. Ini burungnya sangat unik-unik sekali ya, dan jarang saya melihat burung-burung seperti di kios-kios ombyokan di daerah Pati. Dan untuk teman-teman yang ingin melihat ya dan menanyakan, langsung saja menuju ke lokasinya aja teman-teman untuk tanya-tanya dan juga memilih burung manakah yang nampak bagus. Dan burung di sini memang banyak sekali ya stoknya. Nah ini ada juga burung pentat teman-teman. Ini burung pentat lokal. Wah ini udah mapan banget ya, udah ganteng banget, padahal ini burung ban. Nah ini masih muda banget ya. Nah masih muda. Ini burung pentat lokal. Untuk harganya Rp100.000 per ekor teman-teman. Nah seperti ini ya. Wah bagus sekali ini. Nah, ini juga pentat lokal ya. Harganya juga sama Rp100.000 per ekor. Oke, banyak sekali untuk burung di kios ini. Dan kali ini saya hanya sekedar sharing-sharing ya, mengupdate harga burung dan burung apa aja ya di lokasi kios ombyokan ini. Lokasinya tepatnya di Desa Ngantru ya. Desa Ngantru, Kota Pati, Jawa Tengah, teman-teman. Nah, untuk di sini ada juga burung sirip gunting abu-abu, teman-teman. Ini ukurannya lumayan besar ya. Dan juga kicauannya cukup keras sekali. Dan kicauannya ini sangat bervariatif, teman-teman. Untuk burung masteran dan juga burung rawatan harian ini sangat cocok sekali ya. Untuk harganya burung sirip gunting abu-abu dijual dengan harga Rp125.000. Nah ini ada juga burung unik teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ini burung apa? Saya juga baru pertama kali teman-teman lihat burung seperti ini ya.
karena sebelumnya saya belum tanyakan ini burung apa. Nah, ini juga jarang sekali saya melihat burung seperti ini di suatu kios ombyokan ya. Nah, ini Sri Gunting Abu-abu. Ini dari tadi saya lihat dan saya dengar ini udah bunyi-bunyi, teman-teman. Oke, kita beralih ke burung yang lain, teman-teman. Ada apa aja ya di sini? Nah, selanjutnya ada burung kapasan ya. Rp15.000 per ekor. Nah, burung ini burung musiman, teman-teman. Burung kapasan seperti ini. Ini adalah burung imigrasi ya. Nah, ini burung kapasan. Oke, selanjutnya ada burung kutut ya, asli Blora. Ini dijual dengan harga Rp15.000 ya. Ini stoknya banyak sekali, teman-teman, untuk burung perkutut. Nah, ini yang hobi burung perkutut silahkan langsung ke lokasi. Ini lokal Pati juga, harganya Rp10.000 ya, teman-teman, untuk perkutut lokal Pati. Ini ada tetikan laut untuk yang jantan 170, sedangkan untuk yang betina ini Rp40.000, teman-teman. Nah, untuk membedakan jantan dan betina cukup jelas ya, teman-teman, untuk burung tetikan dari segi warna. Nah, ini ada burung rambatan ya, banyak yang menyebutnya ini burung Doraemon ya, teman-teman. Nah, untuk harganya juga belum saya tanyakan. Mungkin teman-teman yang ingin minat beli maupun sekedar cari masteran, nah, langsung saja datang ke lokasinya secara langsung. Nah, untuk burung cucak hijau ini sudah saya review ya, teman-teman, di video yang kemarin. Untuk harga burung cucak hijau yang ijuan dan juga yang nopeng yang sudah dewasa. Nah, ini banyak sekali, teman-teman. Kalau saya sebutkan satu persatu, waduh, ini enggak kelar-kelar ya. Dan juga namanya ini ada yang belum saya ketahui. Mungkin sebagian baru pertama kali saya melihat jenis-jenis burung seperti ini ya. Ini ada juga cak jenggot ya. Ori Sumatera. Dan banyak sekali jenis-jenis burung di sini, teman-teman. Nah, sekali lagi ya, teman-teman, di sini saya hanya menginfokan dan juga mengupdate untuk harga dan burung apa saja yang ada di kios ombyokan ini. Nah, lokasi tepatnya di Desa Ngantru ya, teman-teman. Desa Ngantru, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah ya. Nah, mungkin di daerah Pati, untuk teman-teman para kicomania boleh langsung saja merapat untuk menanyakan lebih detail dan jelasnya lagi untuk harga burung ombyokan di sini. Dan jika teman-teman memiliki kritik, saran maupun pertanyaan, silahkan isi saja di kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.